Selamat datang di Aidan Sport TV. Berikut hasil lengkap babak semifinal hari kelima Spine Master 2024. Hasil dari Wakil Indonesia, Tunggal Putri Indonesia Komang Ayu Cahyadewi, peringkat 57 dunia, kalah rubber set dari Ratchanok Intanon Thailand dengan skor 12-21, 22-20, dan 13-21. Ganda putra Indonesia Sabar Gutama Muhammad Reza Pahlevi menang rubber set 15-21, 21-16, dan 15-21 atas ganda putra Denmark William Kiveboy Kristian Faust Kejaer. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 set langsung 12-21, 7-21 atas ganda putri Taipei Le Chih Sin Teng Chuh Sun. Ganda campuran Indonesia Rino Vivaldi dan Pita Hanistiang Mentari menang 2 set langsung 17-21, 12-21 atas ganda campuran India Reddy dan Reddy Sikki. Tunggal putra Prancis Thomas Junior Popov menang rubber set atas tunggal putra Taipei Chou Tien Chen. Tunggal putra Singapura Loh Ken Yeo menang rubber set atas tunggal putra Taipei Wang Sui. Tunggal putri Thailand, Supanida Katetong, menang 2 set langsung atas tunggal putri Korea Selatan, Kim Ga-eun. Ganda putra Malaysia, Junaidi Arif dan Roy King Yap, menang 2 set langsung atas ganda putra Prancis, Christo Popov, Thomas Junior Popov. Ganda putri Jepang Rin Iwanaga Ki Nakanishi menang 2 set langsung atas ganda putri Taipei Chang Ching Hui dan Yang Ching Tun. Dan ganda campuran Cina menang rubber set atas ganda campuran Prancis Tom Gitzquel Delphine Delroux. Terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Aidan Sport TV dan nyalakan tombol notifikasinya.